Memasuki musim hujan, pemirsa, berbagai upaya penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Bandung terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya pengerukan Sungai Citarum. Diharapkan dengan adanya pengerukan bisa meminimalisir banjir dan mengembalikan kondisi sungai dampak dari sedimentasi. Pengerukan sedimen tanah yang berada di aliran Sungai Citarum di kawasan Balendah Kabupaten Bandung ini dilakukan oleh Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 6. Menurut Kodam Sektor 6 Citarum Harum Kolonel ARH Didik Kuswandi, kegiatan pengerukan sungai sebagai salah satu upaya penanggulangan banjir di kawasan Kabupaten Bandung dan persiapan menghadapi musim penghujan. Dengan adanya pengerukan diharapkan bisa mengembalikan kondisi aliran sungai seperti semula. Seperti yang Anda lihat, kami berhari-hari melaksanakan tugas pengerukan sedimen Sungai Citarum, mengembalikan fungsi Sungai Citarum seperti pada era dahulu dengan kelebaran yang sama dengan pada era dahulu, dengan kedalamannya termasuk kedalamannya juga, sehingga Sungai Citarum tidak terhambat oleh sedimen. Hal ini juga saya persiapkan menghadapi musim penghujan yang akan datang dengan harapan musibah banjir yang akan melanda daerah Balendah, Pucung Soang tidak separah atau sehebat tahun yang lalu. Menghadapi musim hujan, Sektor 6 sudah melakukan pengerukan sedimen di aliran dan sisi sungai sejauh 2,5 km. Selain pengerukan sungai, Sektor 6 Citarum Harum pun melakukan penanaman pohon di sepanjang bantaran sungai. Rezitia Prasaja, Bandung TV.